dari pengamatanku, sepertinya pengikutmu sedikit sekali. Ya, mungkin karena aku sempat menghilang beberapa waktu yang lalu. Lagian, apa yang kamu lakukan sampai hampir melupakan semua ini? Banyak yang harus kupersiapkan untuk masa yang akan datang. Dan akhir-akhir ini, banyak pula yang terjadi di kehidupanku. Mulai perasaan yang rumit, ujian hidup, dan yang paling utama adalah aku harus mulai menentukan mau jadi apa aku di kehidupan yang akan datang. Sepertinya kau terlalu berlebihan. Maksudmu? Ya, menurutku, kau terlalu berlebihan dengan apa yang saat ini kau jalani. Kehidupan itu unik. Kadang, hal sederhana bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik daripada melakukan hal yang berlebihan yang nyatanya membuatmu masih berada di tempat yang sama. Jadi, ikuti alurnya. Jangan terburu-buru. Yang penting, kau fokus pada tujuanmu dan tetap berada di jalan yang tepat. Tak perlu berlebihan. ya, kadang aku merasa lelah. Apa kau yakin masih mau melanjutkan perjalanan ini? Tentu saja. Sainganmu semakin berat. Bahkan, orang yang dulu jauh di belakangmu, sekarang mulai menyaingimu, dan pengikutnya jauh lebih banyak darimu. Aku yakin dengan jalanku, dan aku akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Semangat yang bagus. Alucard, kau adalah temanku. Aku harap kau mengerti kenapa aku melakukan hal itu sampai sejauh ini. Tentu saja, karena kau punya jalan kehidupan yang harus kau lalui. Kau mempunyai begitu banyak mimpi yang harus kau wujudkan. Dan kau mempunyai cita-cita yang tinggi yang harus kau capai.